Guna menciptakan kondisi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menutup kawasan wisata Titian Orang Kayu Mustika Rajo Alam atau WFC. Penutupan selama Ramadan yakni khusus pada malam hari atau dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga 5.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Operasional dan Pengendalian Satpol PP Tanjung Barat Eko Wayu Utomo. Pembatasan jam atau penutupan WFC selama bulan suci Ramadan telah dimulai sejak awal Ramadan ini. Pengunjung maupun pedagang dilarang beraktivitas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga 5.00 waktu Indonesia Barat. Sebab pemberlakuan atau penutupan WFC ini telah disepakati oleh instansi terkait, serta sesuai aturan dari Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat. Penutupan ini juga guna kebaikan bersama dan menciptakan kondisi aman dan kondusif selama bulan suci Ramadan. Kasih Operasional dan Pengendalian Satpol PP Tanjung Barat Eko Wahyu Utomo menjelaskan, pembatasan aktivitas di WFC ini telah sesuai aturan yang berlaku, dan para pedagang maupun masyarakat sekitar masih tetap bisa berkunjung di WFC sebelum pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saja. Dengan pembatasan aktivitas di kawasan WFC, pedagang maupun masyarakat diminta dapat memaklumi hal tersebut. Untuk penutupan WFC, sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati, untuk WFC memang akan diadakan pembatasan kunjungan, gitu kan. Jadi untuk malam itu dari jam 7.30 sampai jam 5 pagi itu WFC ditutup, paginya jam 5 pagi sampai jam 7 malam itu dibolehkan beraktivitas. Jadi selama malam hari memang aktivitas di WFC itu ditutup untuk sementara dalam bulan Ramadan ini, gitu kan. Dengan pembatasan aktivitas di kawasan WFC ini, tentunya ini menjadi keluhan bagi para pedagang di kawasan WFC. Sebab di tahun ini atau di bulan suci Ramadan merupakan peluang bagi pedagang untuk mencari pendapatan selama bulan suci Ramadan. Para pedagang di WFC meminta pemerintah untuk mengkaji kembali aturan tersebut. Kenapa hari nak mulai barang, dari berarti beli baju anak. Gitu. Ya, ada orang kafe itu mengeluh semuanya, Pak. Contoh lah, Pak, buka jelapan. Kalau orang lagi sedang makan, dosa tidak mungkin, Pak. Lagi pula jadi jelapan ditutup, bisa, Pak. Kalau jelapan barang kami nak habis kemana, kan, Pak? Nah, itu, Pak. Jadi kita jualan apa di situ? Ada jualan minuman kafe, nasi goreng, apa kawan-kawan kami, kan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.